apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura terhadap Sultan Hayyan Sumah itu sangat melukai hati umat Islam dan harusnya ini bahkan mencederai kedaulatan NKRI karena Ustaz Abdul Somad itu tercatat sebagai warga negara Republik Indonesia. Dia bukan seorang pelaku kriminal, bahkan dia adalah warga dalam tanda petik warga berkelas karena beliau seorang intelektual, seorang profesor. Semua ucapannya didasari oleh landasan akademis yang sangat kuat.